Baik, seperti ini pembuahannya setelah kita kasih pupuk organik cair yang sudah kita campurkan dengan NPK. Ini pupuk organik cair, buahnya sangat bagus dari tanaman yang sudah tua seperti ini. Ini sudah tua tapi keluar lagi tunasnya. Ini dari beberapa batang sudah menghasilkan segini. Ini caranya peremajaan tanaman. Bagaimana tips membuatnya, tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marif Tani. Kali ini saya akan perlihatkan proses pembuatan pupuk organik cair. Dari pupuk organik ini kita cairkan dan nanti kita gunakan untuk pembuahan dari tanaman. Bisa semua jenis tanaman yang sudah tua bisa berbuah lagi atau tunasnya keluar. Keluar tunas barunya dan nanti banyak buahnya. Ini nanti saya lihatkan praktek yang sudah saya berikan ke tanaman cabai, bagaimana hasil buahnya dan juga prospek pertumbuhan dari cabang barunya. Ini kita gunakan ini air bersih, bisa juga digunakan air cuci beras dan juga air kelapa. Ini sangat banyak manfaatkan. Seperti ini langsung saja kita berikan tanaman ini. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen, dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi membuat video-video yang bermanfaat. Baik, selanjutnya kita ambilkan saja takarannya. Jadi ini pupuk organik, ini sudah dibekukan, dan juga ada pupuk organik buatan tamatan anak kuliah IPB Pertanian Bogor ya teman-teman. Bagi ada teman-teman mengetahui pupuk organik yang bulat seperti ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat menerima saran-saran ini teman-teman. Biasanya jika yang sebulat itu bisa dicairkan separuhnya hingga seperempatnya. Ini jika itu belum ada, saya gunakan pupuk organik cair, pupuk organik seperti ini. Saja kita berikan. Ini ya, saya. Seperti ini. Kita berikan ketakaran. Ini kira-kira 5 literan. Kita manfaatkan satu botol ini. Ini nanti kita campur dengan pupuk lainnya. Ini kita campur saja. Dan bagi teman-teman yang ingin berikan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Saya sangat menerima saran-saran dari teman-teman. Ini kelihatan. Ini saya campur saja. Ini sangat lunak ya teman-teman, pupuk organik ini. Ini pupuk organik ini terbuat dari kotoran hewan, campuran arang dan lainnya. Biasanya ya, seperti itu, campuran arang dan kohe. Ini sangat mudah dan murah pupuk organiknya, dan sangat bagus bagi tanaman dan tidak mengandung panas karena sudah difermentasikan. Biasanya pupuk kimia mengandung unsur panas ya seperti ini. Ini menggunakan pupuk organik, kelihatan warnanya sudah warna gelap, dan saya tipsnya saya campurkan menggunakan sedikit pupuk NPK 16 ini merangsang pembuahan lebih besar dan juga batangnya keluar cabang lagi. Ini saya berikan sedikit saja teman-teman, separuh seperti ini saja kita berikan. Ini kita cairkan dalam ukuran air 5 liter. Nanti kita penuhkan semuanya. Ini kita lihatkan nanti proses praktekannya, proses dalam praktek perlakuan terhadap tanamannya. Ini kita campurkan saja hingga merata. Ini kelihatan sudah campur warnanya abu-abu dan campur warna biru. Ini sangat bagus sekali untuk prospek pertumbuhan tanaman dan juga peremajaan tanaman. Ini baik seperti ini teman-teman. Ini sangat bagus dengan menggunakan pupuk organik ini, campur NPK 16-16. NPK 16 nya cuma sedikit saja teman-teman. Kita gunakan ini sudah merata sekali, sampai merata hingga tidak ada gumpalan seperti ini. Tidak ada gumpalan teman-teman. Ini kelihatan, ini belerang semuanya. Campur kohe dan juga tanah, pupuk organik. Ini sangat bagus
dan tidak merusak tanamannya. Dan langsung saja kita lihatkan proses pemberiannya dan juga hasilnya, teman-teman. Langsung saja kita lihatkan. Sudah kita praktekkan ya, teman-teman. Ini sudah saya campurkan dan saya tambahkan air. Ini kisaran 10 literan. Ya, teman-teman. Kisaran 10 liter ini sudah kita campur dan kita aduk. Ini kelihatan. Ini juga saya berikan ke tanaman yang baru proses pembuahan seperti ini. Ini sudah mulai pembungaan, teman-teman. Ini juga baru proses pembuahan. Ini daunnya sangat subur sekali dan hijau. Nah, ini saya lihatkan nanti yang sudah tua tapi proses pembuahannya bagus. Langsung saja kita berikan satu aqua seperti ini. Ini takaran cukup besar, teman-teman. Berikan kita siramkan saja, teman-teman. Sangat mudah dan simpel. Itu dari satu buah ini. Sangat mudah dan simpel. Dan sini juga sangat banyak sekali. Ini pertumbuhannya sangat bagus sekali. Dan ini pupuk organik itu menyebabkan warnanya gelap seperti ini. Kita berikan saja. Ini kelihatan daunnya sangat besar sekali dan sangat bagus. Selanjutnya kita lihatkan ke tanaman yang sudah tua. Baik, teman-teman, ini tanaman yang sudah tua saya lihatkan. Ini daunnya sudah mulai mati. Dan juga ini kelihatan sudah mulai mati batangnya. Tapi di sini bagian pencabangan sini kelihatan, saya lihatkan, teman-teman, ini cabang ke atas sudah mulai tumbuh lagi. Kelihatan ini sangat hijau sekali dan buahnya sangat banyak seperti ini. Ini kita kasih pupuk kocoran organik cair agar nanti pertumbuhannya lebih bagus. Kelihatan cabangnya keluar kembali. Ini kita berikan saja, contohkan kepada teman-teman. Dan ini ada hasil tanaman cabai yang sudah kita berikan. Jika yang sudah tua ini kita kasih dua aqua seperti ini, teman-teman. Maksudnya ada satu lagi di sebelah sana. Saya lihatkan kepada teman-teman. Kelihatan ini sudah ada yang mati, teman-teman. Ini sudah mati tapi mulai keluar cabang barunya seperti ini. Ini cabang barunya keluar dan di sampingnya ada yang mati. Kelihatan, saya lihatkan ini, teman-teman. Penjelasnya, ini buahnya sangat banyak sekali. Kelihatan di sini titik terangnya. Di sini mulai keluar cabang barunya seperti ini. Di sini juga mulai keluar pencabangannya. Ini kita kasih menggunakan pupuk cair ini ke tanamannya. Kita kocorkan dua ini jika sudah tua seperti ini. Ini akan keluar lagi tunasnya. Kelihatan tunasnya akan keluar lagi. Dan sangat bagus perkembangannya. Dan ini sudah mati dan juga mulai keluar lagi seperti ini. Baik, seperti ini. Sekian dulu dari channel Mereka Bertani. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik tombol merah di bagian bawahnya agar channel ini terus termotivasi buat video-video manfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channelnya, teman-teman.